di Alkitab memang ada cerita bagaimana orang-orang tertentu itu mereka masuk di dalam doa sungguh-sungguh untuk meminta sesuatu, contohnya Hana ya. Dia kusuk berdoa untuk meminta anak sampai Alkitab menceritakan bahwa ketika imam itu melihat sampai dipikir orang gila, berarti berdoanya tuh sedemikian rupa dan Tuhan akhirnya menjawab. Namun tidak diceritakan sih menjawabnya itu berapa lama dari jarak dia berdoa seperti orang gila, apakah beberapa bulan atau dalam hitungan tahun. Tidak salah dan menurut saya bagus kalau kita itu berdoa, berpuasa, sungguh-sungguh membereskan segala sesuatu yang mungkin enggak beres, yang bisa menjadi penghalang di dalam berkat yang Tuhan bisa berikan buat kita. Tetapi saya teringat Mazmur 37 ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi jelas apa yang diinginkan hatimu. Dalam hal ini Anda menginginkan berdoa secara khusus untuk pasangan hidup. Dan saya terlalu percaya Tuhan itu lebih rindu ya untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Namun di dalam Mazmur 37 ayat 4 ini mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Ternyata dalam bahasa aslinya pemahamannya adalah seperti ini. Enjoy God, artinya nikmati Tuhan. Maksudnya menikmati Tuhan itu seperti apa? Jadi menurut saya begini, kita berdoa meminta sesuatu, sampaikan ke Tuhan, sudah, setelah itu serahkan, surrender. Loh Bu, apa enggak perlu minta lagi? Terus-terusan minta Bu. Menurut saya, ngomong ke Tuhan, selebihnya yang kita perlu lakukan, Tuhan aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu, aku percaya semuanya mudah bagi engkau, tidak ada yang sukar bagimu, dan aku percaya hati Tuhan lebih rindu untuk memberkati anak-anakmu. Itu yang bagian yang kita perlu lakukan, mendeklarasikan yang positif, memperkatakan kata-kata iman, memperkatakan kata-kata yang keajaiban. Kemudian yang saya diingatkan Tuhan adalah bergembiralah karena Tuhan, itu artinya menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu berarti yang perlu kita lakukan adalah jangan fokus kepada doa yang saudara minta, jangan fokus kepada keinginan doa saudara, mau makan, ingat aduh gua kok belum dikasih ya, mau mandi juga teringat kembali, doa saya belum dijawab, mau tidur teringat lagi kapan ya jodoh saya datang, jadi terus ketemu orang, wah kalau ini cakep juga, boleh ya kalau jadi jodoh. Jadi kemana-mana itu bayangan saya, pikiran kita itu fokusnya ke jodoh, 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 jodoh melulu. Nah saya ingat orang-orang zaman kuno ya, dulu pernah ngomong begini, kalau kamu tuh main layang-layang, jangan tarik terlalu kenceng, kamu akan membuat layang-layang itu putus. Jadi ada waktunya kamu ulurin, lepasin gitu loh. Jadi saya merasakan bahwa di dalam doa kita tuh jangan fokus kepada apa yang kita minta sampai pagi, siang, sore, malam teringat di situ terus. Nah itu tanpa kita sadari sudah menjadi ilah yang lain, kita memberhala ke situ. Jadi menikmati Tuhan saja. Jadi saran saya, kita udah doa, serahin ke Tuhan, kapan Tuhan kasih, jangan fokus di sana, please. Setiap kali kalau kita teringat ke sana lagi, ucapkan kata-kata syukur, dan katakan Tuhan terima kasih engkau pasti sudah memberikan yang terbaik buat saya, tidak ada yang mustahil bagimu. Tetapi mayoritas yang paling utama adalah Anda memfokuskan pikiran ke Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati membaca Alkitab, menikmati penyembahan, menikmati Tuhan, fokus. Udah malah enggak usah sampai mikirin sama sekali. Bila perlu kalau bisa enggak usah mikirin ke sana. Tetap bagian yang perlu kita lakukan misalnya bersosialisasi, jangan mengunci di kamar, menjaga penampilan itu tetap perlu, bersosialisasi sebanyak-banyaknya, bangun hubungan dengan sebanyak mungkin orang, jangan eksklusif. Jadi tapi biarkan seperti Tuhan membawa Hawa itu kepada Adam, biarkan bagian itu yang Tuhan lakukan.
bagian yang saudara dan saya perlu lakukan adalah menikmati Tuhan, mengucap syukur, menikmati kesendirian, masih lagi sendiri menikmati kejombloan kita. Nanti kalau udah menikah, mungkin merindukan waktu-waktu pada waktu jomblo. Jadi menikmatilah. Menikmati selama doa belum dijawab, kemudian mengucap syukur, fokus ke Tuhan, dan tetap melakukan apa yang kita bisa lakukan. Tetapi pikiran, pikirkan Tuhan, pikirkan yang di atas, pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia. Saya berharap ini bisa menjadi jawaban buat Anda. Tuhan memberkati.